Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sidik Motor. Oke guys, kali ini kedatangan motor jadul nih guys, motor Supra. Ini baute kedua nih pediot guys. Loro-loro nih ya pediot. Oke teman-teman, kali ini mau berbagi tips bagaimana cara mengatasi nih sing gampang, sing rasa pakai ruwet-ruwetan. Kali ini saya mau coba berbagi tipsnya guys. Yang pertama ini nggak usah dibongkar ya guys, diguling nih wae motore. Sih cantolnya apa lagi guys. wah wes podo remuk ya motornya guys, gak apa-apa guys, sendek nih kuno wae. Wes aman. Oke motor remuk, bautnya ya remuk. Wes oke, langkah yang pertama saya siapkan dulu nih guys. Kita siapkan bor apa ini, bor listrik guys. Kemudian kita siapkan kunci 8. Nah, seperti ini, kencengi wae. Cara sing paling gampang nih teman-teman. Ini kalau pakai bor, dibor juga ndak bisa, dibetel. Baute ya wis ndelep nih guys. Ini sing paling gampang kita gunakan apa ini? Baut drilling. Baut biasa digunakan untuk pasang gavalum. Kemudian kita gunakan bor. Kita akan tes hasilnya guys. Nah seperti ini, kemudian di bur pelan-pelan posisikan posisi sing lurus teman-teman, jangan sampai miring, kalau miring nanti bahaya. Ish. Kita kasih sedikit oli pelumas biar licin guys. Ini kita kasih pelumas dulu pada bagian ujungnya biar lebih gampang, pelan-pelan tapi pasti nih. Mantap teman-teman, lakukan keduanya dengan cara yang sama, hidrat juga, baru siap dipasang baut knalpot. Mantap. Wes mantap teman-teman, dijamin orang obos, Josh.